Messi kepada Pedri. What a nice pass by Messi. Messi dan goal. Yo, what's up guys? Balik lagi bareng aku, Jason Tuardi. Jadi guys, pada video kali ini aku mau mencoba menggabungkan dua tim bola menjadi satu ya, yaitu tim Madrid, Real Madrid, dan juga Barcelona. Boom, menjadi satu. Nah, jadi seperti apa hasilnya? Langsung saja kita lihat. Nah, jadi di sebelah kanan ini adalah full tim Barca, dan untuk sebelah kirinya sendiri adalah tim Real Madrid, guys. Nah, tapi di sini aku menggunakan Messi dan CR ya, walaupun saat ini mereka berasal dari PSG dan juga Al Nassr untuk CR-nya sendiri. Tapi kita tahu, guys, mereka berdua dulu adalah legenda di tim Madrid dan juga di tim Barca di Barcelona ya. Nah, untuk kipernya sendiri aku bakalan pakai si Ter Stegen yang berasal dari Barcelona, dan ya aku punyanya yang itu. Jadi daripada Courtois, cuy, Courtois mahal banget, cok. Nah, itu dia guys, pemain yang akan kugunakan, dan overall akhirnya adalah 130 tanpa menggunakan cadangan sama sekali, dan chemistry-nya 100 ya. Di sini kita lihat Messi ini anak kesasar, guys. Dengan overall 4/16 ya. Aduh, Messi. So, seperti apa gameplay dari tim ini? Langsung saja kita cobain di Rival Divisi. Let's go, guys. Okay, match pertama kita melawan PSG. Wah, aku lupa ganti klub, cok. Masa gabungan Madrid dan Barcelona hasilnya jadi MU, guys. Gimana nih? Dari segi overall aku menang ya. Let's go. Otro día más de fútbol, Manolo, y que sean muchos más. Koende. Waduh, Koende. Kalah sama Son. Ley de la ventaja para el Manchester United. Ha tenido que evitarle falta por su insistencia. Juego detenido. Nice, sundulan bagus dari Militao. Modric mendapatkan bola. Modric sedikit gocekan kepada Veron. Lewandowski kepada CR kepada Messi. Angkara Messi. Dan bolanya hilang, cuy. Nice. Benzema. Lewandowski. Aduh. Nah. Benzema kepada Lewan. Lewandowski tiene el apoyo de compañero. Aduh, Brimi. Kita lihat di sini Mendy UCL lumayan kencang ya untuk pace-nya. Walaupun physical-nya dan defensive-nya sepertinya kurang, guys. Sundul. Oke, nice, Araujo. Waduh. Oke, nice. Lumayan sengit, guys. Ter Stegen. What a save by Ter Stegen. Militao. Nice. Se quita el balón de encima. Lewan kepada Benzema. Benzema kepada Mendy. Mendy kepada Benzema. Aduh, offset dong. Aduh, offset, guys. Muy bien el zaguero ahí. Nice, Pedri. Pedri kepada Koende. Koende kepada Lewan kepada Benzema. Benzema kepada Modric kepada El cuero cambia de equipo. Libre directo a favor del United. Waduh. Militao se la va al rival. Nice, Ronaldo. Ronaldo bukan no left wing yang bagus si ya di sini, Ronaldo terbaru. Pero será saque de banda. Casemiro. Sejauh ini 70 menit. Pertempuran sengit masih terjadi, guys. Benzema shoot. Let's go. Benzema berhasil mencetak 1 poin, guys. Nice. Benzema dipassing oleh Lewan ya. Nice. Asis oleh Lewan. Ini enak loh liatnya, guys. Kalau dua striker kita yang berbeda klub, hasilnya kompak, itu enak banget liatnya, cuy. El equipo rival tendrá que espabilarse pronto del mazazo si quiere seguir con opciones en este partido. Ronaldo pada Lewan. Modric pada Ronaldo.
Aduh. Nah. Benzema. Sepertinya Benzema kan MVP ya, guys. Next Ballon d'Or ini. Kali ini asis dapat di CR dan Modric. Apakah Benzema bisa hat-trick, guys? La meten al hueco. Aman waktu 2 menit. Let's go Benzema. Duh, aku mau percaya. Ah, habis waktu guys. Ya, 2-0 match pertama ya. Benzema berhasil mencetak 2 poin. Kita coba lihat guys, gimana dengan match keduanya. Let's go, langsung saja kita pindah ke match kedua. Oke, match keduanya guys. Di sini kita MU melawan Real Madrid yang namanya Manchester City, cuy. Agak aneh ya, ini tidak sesuai nama semua. Kita melawan ini, cuy. Legenda Madrid, guys. R9 ya, itu salah satu legenda Madrid juga nih. Carlos Alberto. Messi. Messi kepada Pedri. What a nice pass by Messi. Messi dan goal. Let's go Messi. Angkara Messi. Hebat juga, enak juga loh guys. Walaupun si Messi chemistry-nya 4/16 ya, agak-agak nyambung chemistry-nya, tapi lumayan kompak dia bareng si Lewan nih. Envía lejos del cuero. La mueven con paciencia ante una defensa. Waduh, Modric, what are you doing Modric? What? Nice dari Ter Stegen. Ter Stegen. Banyak banget yang jaga belakang. Wah, dia punya Vinicius, guys. Pantesan dia pakai Real Madrid ya. Dia full Madrid ya. Misión cumplida, recupera el balón. Ada Vinicius, ada R9. Dia namanya Manchester City, tapi pemainnya Madrid. Logonya Madrid sih. Araujo. Modric. Let's go, Lewandowski kepada Benzema, Benzema kepada Lewandowski, Benzema berhasil menggocek dan gol! Let's go Benzema! Gila, enak banget loh guys. Seriusan, ini seriusan, gocekannya enak banget coy. Lewandowski dan Benzema sangat kompak guys, ini kayaknya kalau duet di dunia nyata bakal monster ini. Walaupun sudah agak berusia ya. Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse. Hehe, Araujo. Se la ha jugado con ese barrido. Nice. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será corner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía. Nice, Koende. A eso lo llamo yo despeje. Koende lumayan sering apa guys, adu sundul ya, menang dia. Gacor juga Koende ini. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Pedri kepada Messi, Messi kepada Lewan. Lewan kepada Benzema. Ah. Baru waktu, skor sementara 2-0 guys. Sejauh ini kulihat-lihat Ronaldo CR7 tidak diajak main, cuy. Banyakkan Benzema, Lewan dan Messi, guys. CR7 gak diajak, cuy. Pakai Mimito Lo tuh gak diajak. Benzema kepada Lewan. Marquinhos recupera el balón. Falta que juega el United. Loh. Ah, Modric, tendangan Modric. Boom. Tus. Ah, langsung ke kiper. En este saque de falta y se hace con la pelota. Nice, CR. Aduh.
Aduh. La roba Cristiano, kira gak bakal kerebut. Tiba-tiba kerebut, gak ready ya gue. I'm sorry CR, harusnya kamu bisa nyetak satu juga. Messi, Messi kepada Benzema. Shoot. Goal. Let's go Benzema. Wah, Benzema ku gacor parah sih di tim ini, guys. Parecía que lo tenían acorralado, pero les ha salido gustoso, tremendo despliegue. Lo tuh gak diajak para sacarse ese disparo de donde parecía imposible. Tercer gol, la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Mete el pie y se queda sin dueño. Wait, nice Araujo. Mendy. Benzema. CR. Robo de guante blanco del defensa. Eso termina en los pies del rival. Zidane, eso tiene que ser gol. Tahan. No. Espectacular parada. Nice save by Ter Stegen, guys. Itu untung gak jebol ya, bola bawah. Doble cambio en el Madrid. Ha sacado en corto. Balak. Ahí recibe el apoyo. Don Zinedine. Zidane tira puerta. Nice, tahan. Oke, cakep banget Ter Stegen. Gacor parah, guys. Bisa Ter Stegen kentang loh, guys. Nih, gacor banget. Benzema, Benzema kepada Lewan, Lewan kepada Benzema, Benzema kepada CR, CR dan shoot. Goal! Let's go CR. Detik-detik terakhir, guys. Akhirnya CR diajak main juga ya. Mira, mira. A dónde habrá ido? Termina el partido con victoria local. Match kedua berakhir dengan skor 4-0. Menuda actuación se han sacado de la manga, una victoria cómoda que refleja su superioridad en el partido. Kita lihat di sini aku shooting 5 kali dan 4 kali masuk, sedangkan dia 8 kali dan berhasil ditangkap oleh Ter Stegen dan juga ditahan oleh para back-back kita ya. Nah, jadi itu dia guys, gameplay dari tim gabungan antara Madrid dan juga Barca, cuy. Dari overall aku lumayan suka ya, seperti yang kalian nonton tadi, aku lumayan membantai. Dan entah kenapa di tim ini Ter Stegen ku perform banget, sangat-sangat kuat dan sangat-sangat gacor, cuy. Tendangan lawan gak ada jebol semua. Untuk backnya sendiri, somehow Araujo dan Koende yang overallnya agak rendah. Dan Koende ya, terutama Koende yang agak pendek tapi lumayan sering nyundul tadi. Untuk Mendy sendiri mungkin bisa kita ganti karena Mendy-nya kurang perform, guys. Kalau ada yang touch mungkin kita bisa pakai Mendy touch. Nah, untuk CM-nya sendiri, lini tengahnya lumayan perform. Mereka gak terlalu nampak performnya karena cuma assist-assist dan support-support doang untuk lini depan dan belakangnya. Untuk lini depannya sendiri, Messi walaupun chemistry-nya 4 lumayan main. Lewandowski, dia striker tapi waktu di lapangan lebih ke assist ya, karena yang utamanya tuh yang perform banget tuh si Benzema ini, guys. Benzemanya gacor banget, cuy. Mungkin karena efek overall dia juga yang lebih tinggi dari yang lain ya. Jadi si Benzema ini gacor banget, sedangkan si Lewan ini banyak kan dapat assist dari ngoper si Benzema, cuy. Dan terakhir, King and God panutan kita yaitu CR7, guys. Aduh, apa ini? Dia levelnya paling tinggi ya, level 30. Tapi untuk performnya sendiri, tadi dia kurang perform. Berhasil nyetak 1 poin dan assist 1. Itu pun dikasih lawan 1 kali dan 1 lagi memang assistnya dia bagus ya. Mungkin karena aku banyakan mainnya dari lini bawah, jadinya CR yang berada di lini atas kurang kepake gitu, kurang main ya. Tapi ya mungkin CR memang kurang main di LW ini. Mungkin karena kurang kompak bareng si Mendy. Mungkin Mendy bisa kita tukar jadi nyambung ke CR, mungkin CR-nya bakal lebih perform, guys. So, itu saja guys untuk video kali ini. Menurutku tim ini gacor banget, walaupun overall-nya beberapa pemain rendah, tapi di gameplay-nya sangat hebat dan sangat gacor, cuy. Aku rekomendasi. Mungkin bakal kupakai untuk 2-3 hari ke depan ya.
So itu saja guys untuk video kali ini. Thank you yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Gue John Suardi pamit undur diri. Bye bye.